setelah hasil di beberapa pertandingan terakhir, bagaimana mental pemain PSM menghadapi Persib dan juga bagaimana melihat peluang menang dari Persib besok, Rizky? Terima kasih. Mungkin dengan hasil yang beberapa pertandingan kemarin yang kurang baik yang kita lalui, membuat para pemain dan mentalnya sedikit terganggu. Tetapi dengan hasil yang semuanya, kami tetap optimis dan tetap memberi yang terbaik buat tim PSM untuk laga besok, dan optimis bisa memberi yang terbaik pokoknya, insyaallah.